Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sobat MSB, kembali lagi di MSB Fishing. Terlebih dahulu kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya, guys ya. Kali ini kita mau berbagi info spot mancing mujair lagi, guys. Yang terbaru tergacor dan baru dibuka spot ini untuk umum, guys. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya guys ya. Spot mancing ini masih berlokasi di Kampung Pondok 2 Bekasi guys. Kita harus menaiki perahu untuk menuju spot ini guys. Seperti biasa kalau kita ini naik perahunya dari Mang Yasin atau Bang Eko guys. Jadi Mang Yasin ini bapaknya, Bang Eko ini anaknya Mang Yasin guys. Posisi perahunya ada di depan Pertamina Pondok Tengah guys. Jadi di map itu ada ya Pertamina Pondok Tengah Bekasi. Ongkos perahunya juga masih sama guys, 20.000 sampai 25.000 rupiah PP alias pulang pergi. Untuk umpan mancing di spot ini wajib menggunakan cacing ya guys ya, belum boleh menggunakan lumut. Jadi harus menggunakan umpan cacing, cacing susu, cacing laut, cacing merah, serba cacing guys yang penting. Tiket mancingnya sebesar Rp30.000 untuk satu orang seharian guys, karena spot mancing ini baru dibuka ya guys ya. Ini lokasi spot mancingnya ya guys ya. Lokasi spot mancing ini adem guys karena banyak bakaunya, dan juga di sini anginnya itu sepoi-sepoi guys. Jadi tidak pengap dan tidak panas hawanya guys ya. Spot mancing ini biasa disebut tambak baba apiang guys. Jadi kalau mau ke lokasi ini minta diantar pakai perahu menuju spot tambak baba apiang Pondok 2 Gobah. Waduh, kasar. Berapa kilo itu? Ada 1 kilo ya? Ada. Waduh. Untuk foto di dada, di dada. Foto. Itu guys, sini guys. Mantap. Emang lagi rejeki ya. Mantap. Guys, karena waktunya sudah siang, kita cek kurang aja langsung ah. Kurang yang kecil nih. Dapat ikan bala-bala. Kurang yang kecil. Kurang itu lagi nih. Setiap orang ikan bala-bala nih. Lumayan karena ikan rame itu 4 jari. Sekarang kita cek korang abang ini. Panjang banget ini mah korang. Waduh babonnya. Waduh cepat. Ini bangsa 12 kilo ini. Waduh.
darah nyerah-nyerah keluar babonnya tuh. Awak bil. Nih, tanya berat ini. Berat banget udah. Wih. Babonnya berapa? Kayaknya yang share ini. Kalau jalan kaki mah enggak kuat ini. Tangan-tangan sudah piring. Mantap. 10 kiloan lebih. Sekolah.